Saya sudah berulang kali mengatakan, presiden tuh baiknya deklarasi aja. Kalau yeah. memang beliau mau mendukung seseorang, nggak yeah. apa-apa. Supaya kita fokus. Oh, presiden Betul. Ternyata punya pilihan tertentu. Kan beliau sendiri yang mengatakan mau ikut cawe-cawe. Yeah. Ya kan? It's okay. Sekarang tinggal nyatakan mana yang mau dipilih. Yeah. Membuat polisi kita lebih profesional, mandiri, yeah. ya kan? Ya, lebih fokus di bidangnya gitu. Jangan sampai kemudian karena kemauan presiden tertentu, hmm. ya, lalu terseret-seret juga lagi di dalam dunia politik. Kita ngomongin ini kan kaitannya dengan dugaan pemilu yang tidak netral, pengerahan aparat, dan lain sebagainya. Abang sendiri harapannya di pemilu 2024 nanti apa? Dengan persoalan yang ini kita hadapi, bahwa kita curiga misalnya pemilu punya risiko tidak netral, pemerintahnya. Pemilu risiko tidak bersih, tidak jujur gitu misalnya. Ada risiko dan sudah terjadi misalnya aparat kepolisian dikerahkan untuk mendukung apa membantu calon tertentu misalnya. Abang harapannya apa kepada kita semua? Ini anjuran kepada semua orang. Saya sudah berulang kali mengatakan, presiden tuh baiknya deklarasi aja. Kalau memang beliau mau mendukung seseorang, nggak apa-apa. Supaya kita fokus. Oh, presiden Betul. Ternyata punya pilihan tertentu. Nah, oleh karena itu kita awasi sejauh mana penggunaan ya pilihan itu berhubungan dengan gerak-gerik beliau sebagai presiden. Ya, sebagai contoh ini, kan kemarin tuh ada pelepasan apa namanya itu ya, bantuan Indonesia ke Palestina. Palestina. Sehingga saya berapa itu 500 ton atau berapa ya? Lupa saya lah persis amalan. Tapi yang melepaskan itu menurut saya agak memberi pertanyaan. Satu, bersama beliau itu ada menteri luar negeri, ya tentu masuk akal, logik ya. Karena itu hubungan antar dua negara kan. Tapi di samping yang lain itu ada Menhan, Pak Prabowo. Sementara karena ini bantuan sosial, menteri sosialnya malah nggak kelihatan. Nggak diajak. Nah ini kan jadi pertanyaan kita. Ya, itu yang saya sebut tadi itu, netralitas itu soal gerak-geri, tindakan, asosiasi, itu nanti akan jadi pengawasan kita. Tuh. Gitu. Nah kan kalau beliau misalnya menyatakan saya dukung kandidat tertentu, mungkin perilaku yang seperti itu udah bisa disemprit. Betul. Ya kan? Karena tapi dia kan senangnya begitu memang, main di antara. Nah, justru karena itulah kita berbicara tentang pentingnya sekarang netralitas itu. Karena ini presiden, satu hari dia mengatakan A, besok dia bisa mengatakan B. Bahkan ada joke-nya katanya, apa yang dikatakan sebaliknya terjadi. Iya. Beliau mengatakan gak akan mendorong anaknya jadi. Bahkan kemarin udah ada yang bilang, ketika mengumpulkan banyak kepala daerah, dia memperingatkan untuk agar kepala daerah netral, wah bahaya malah ini. Karena ya rekam jejaknya begitu. Iya, beliau ngumpulin pasangan capres untuk memperlihatkan netralitas dirinya. Besoknya ketemu lawan. Bagaimana? Betul. Nah makanya saya pertama dorong presiden. Udahlah. Memang kan beliau sendiri yang mengatakan mau ikut cawe-cawe. Ya kan? It's okay. Sekarang tinggal nyatakan mana yang mau dipilih. Betul. Ya kan? Supaya kita awasi. Betul. Ya seperti apa beliau keterlibatannya dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah yang kedua tentu kita berharap institusi polisi. Polisi ini benar-benar harus kita ingatkan bahwa mereka ini bukanlah aparat presiden. Mereka ini adalah aparat negara namanya di bidang keamanan dan penegakan hukum. Gitu kira-kira itu. Nah sebagai aparat negara, mereka itu harus dan wajib memang bersikap netral. Karena mereka harus melayani semua orang. Jadi mesti ditekankan tadi itu Bang ya, polisi itu aparat negara, bukan presiden. Bukan aparat presiden, sama seperti. Kalau ada presiden yang merasa dirinya negara itu masalah presiden. Iya. Iya, bukan masalah bukan. Polisi, harusnya polisi Betul. Tidak usah. Sama seperti ASN. Iya. ASN itu aparatus negara, bukan aparatus pemerintah, bukan aparatus presiden. Itu oleh karena itu mereka wajib netral, karena apa? Fungsi dan pokok mereka itu adalah melayani seluruh warga negara. Biarlah urusan politik ini urusannya presiden, karena dia jabatannya jabatan politik. Ya kan? Dan karena ia jabatan politik, dibuat durasinya cukup paling lama 10 tahun. Kalau polisi itu bisa berapa puluh tahun, ASN itu bisa
berapa puluh tahun. Beda sifatnya. Beda. Basicnya. Hanya usia yang membuat mereka ini ada yang berhenti. Ada yang jabatan politik tapi pengennya kayak jabatan negara. Nah, itu dia. Jadi nah, pengen tiga periode. Satu. Nah yang kedua adalah ini kan apa reformasi polisi ini kan mendapat berkah reformasi. Ya betul. Ya kan? Kalau nggak ada reformasi kan mereka masih angkatan kelima tuh. Betul. Ya kan? Nginduk sama TNI. TNI. Yang darat, udara, laut apa namanya itu polisi. Polisi. Gitu. Jadi angkatan keempat apa angkatan kelima ya. Saya lupa tuh. Tapi karena reformasi ini kita membedakan antara pertahanan dan keamanan. Keamanan diserahkan kepada polisi dan dia independen, mandiri sendiri, langsung di bawah presiden. Hmm. Jadi sebetulnya kalau boleh disebut, salah satu institusi yang mendapat berkah besar dari reformasi ini adalah polisi. Kepolisian. Polisian. Itu. Nah oleh karena itu kita, ya saya sendiri orang yang, saya kira di forum ini saya sudah jelaskan saya, keterlibatan saya di 98 itu yep, kan. Yep, yep. Ya kita berharap, jagalah amanah reformasi ini. Yeah. Gitu kan, jangan terombang-ambing. Yeah. Ya, jadi kita udah bisa sejauh ini membuat polisi kita lebih profesional, mandiri, yeah. Ya kan, ya lebih fokus di bidangnya gitu. Jangan sampai kemudian karena kemauan presiden tertentu, ya, lalu terseret-seret lagi dalam dunia politik. Jadi polisi sebetulnya punya hutang sama reformasi gitulah ya. Cara membalasnya dengan menjaga independensinya. Gitu. Terus tuh, karena masih banyak sekali persoalan-persoalan polisi ini. Saya ya, kan ya. Orang yang salah satu mendorong supaya ada revisi undang-undang kepolisian. Ya, ya. Karena problemnya menurut saya banyak sekali. Mm-hmm. Termasuk jumlah polisi kita yang nggak sesuai dengan jumlah penduduk. Mm. Penduduk kita 270, polisinya cuma sekitar 400 ribu. Berapa bandingannya itu? Rasionya terlalu jomplang. Rasionya terlalu jomplang. Nah, banyak sekali pekerjaan internal kita soal polisi ini, termasuk soal profesionalismenya, sikapnya, ya kan, transparansinya, ya kan, peningkatan kesadaran hak asasi manusianya, dan sebagainya itu. Jadi, polisi kita ini masih masih secara umum organisasi yang bersifat standar, yang harus kita naikkan menjadi marwahnya gitu ya. Ininya. Iya, iya. Profesionalitasnya menjadi organisasi modern. Betul. Menjadi institusi kepolisian modern. Kan sekarang ini kalau kita lihat polisi-polisi modern itu untuk menangani misalnya ya mereka yang melakukan demonstrasi yep. Itu sudah lebih humanis. Ya kan? Sudah kelihatan pro Palestina, pro Israel ya, polisi-polisi di Amerika itu. Enggak ada yang tiba-tiba ngeluarin apa namanya itu? Gas air mata, enggak ada. Jadi itu ada skill yang terus-menerus harus ditingkatkan di dan itulah pekerjaan rumah mereka yang enggak boleh tergantung itu pada satu presiden. Oke. Okay. Itu pekerjaan rumah bangsa ini soalnya. Pekerjaan panjang. Panjang. Presiden cuma 10 tahun. Nah. Walaupun ada yang minta lebih. Dalam konteks inilah saya sendiri menantang nih tiga calon presiden, wakil presiden. Oke. Okay. Gimana? Apa konsep mereka untuk peningkatan kualitas, independensi, profesionalisme, dan modernisasi institusi polisi? Penting ini. Ini pertanyaan penting. Jelas tuh, ya kan? Jangan lagi ada polisi yang jadi apa namanya itu tukang kriminalisasi. Iya, iya, iya. Ya kan yang kritik-kritik pemerintah tetapkan tersangka. Iya. Yeah. Kan ini mulai marak lagi nih pelaporan-pelaporan kan. Iya, yeah, mendadak kayak hujan nih. Iya, ya itu dilaporkan, ini dilaporkan, udah mulai lagi kan di mana-mana sekarang ini kan. Iya, iya, iya. Ngomong apa-apa namanya laporin. Ya kan ini laporin gitu. Bang Ray udah dilaporin belum? Sejauh ini alhamdulillah belum. Ya, tapi ya nggak ada kepastian untuk tidak, ya kan? Karena kondisinya kayak begini. Iya. Kita apa udah lihat aja langsung. Bisa dilaporkan sekarang kok gitu. Betul betul. Betul. Ya kan orang mengatakan ada tensi institusi ini nggak netral. Wah lapor. Ya sekarang tuh ya. Nah jadi jangan sampai polisi terlibat dalam situasi yang kayak begini. Mereka harus objektif. Betul, betul. Ya, mereka harus sumbang sebagai ungkapan terima kasih yang saya sebutkan tadi untuk menyumbang bagi penguatan reformasi. Oh, polisi profesional, dia nggak peduli
ya, siapapun presiden yang menang, dia peduli dia adalah sebuah negeri yang tertib, aman, ya, terkendali, ya, di bawah koordinasi institusi polisi. Nah, oleh karena itu, kalau Anda tadi berbicara soal apa sih yang akan terjadi, salah satunya adalah menjaga netralitas polisi ini. Ini penting. Kalau sebetulnya mereka dipercaya oleh publik netral, lalu penyelenggaranya dipercaya publik oleh netral, Mahkamah Konstitusinya dipercaya netral, dan syukurnya kita karena sudah ada yang dilarang untuk terlibat dalam hal sengketa hasil pemilu, kan? Betul. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan berbagai situasi yang terjadi di sini nih nggak akan mengarah ke keributan fisik gitu loh. Tapi kalau ini kelihatan condong dengan itu, penyelenggaranya juga begitu, pengadilannya juga begitu, itu memungkinkan terjadi keributan yang bersifat fisik. Nah, itu harus kita cegah. Ya, di sini tantangan terberat polisi menurut saya. Itu penting peran mereka di 2024 ini untuk benar-benar kelihatan netral. Jangan sampai masyarakat nggak percaya bahwa mereka itu nggak netral. Sebab ada dua di sini yang harus diperhatikan betul. Satu adalah soal kepercayaan. Ya. Itu nggak ada hubungannya dengan fakta. Ya. Paham betul, saya? Betul. Ini psikologi. Psikologi. Ya, sama seperti dengan mengatakan, percaya nggak kamu bahwa air di gelas ini kosong? Nggak percaya. Nggak percaya karena padahal faktanya memang kosong gitu loh kira-kira. Ini soal percaya. Nah, yang kedua tentu saja soal fakta. Nah, kepercayaan itu bisa dibangun dengan fakta. Nah, ada rekam jejak. Gitu loh kira-kira. Enggak, iya. Kalau kita rangkai dari rekam-rekam jejak ini, kita yakin bahwa polisi itu independen. Yang kira-kira sejauh ini masih bolong-bolong berarti. Kenapa? Sejauh ini masih bolong-bolong. Nah, yang kita sayangkan ini kan udah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan orang. Oke. Okay. Tentang apa benar bahwa polisi yang dikerahkan untuk melakukan partai politik alat kampanye. Kan itu sudah ada laporan jurnalistik di media Indonesia. Betul. Kan. Ada yang dicabut-cabutin. Bukan, media Indonesia kan mengatakan ada surat instruksi. Instruksi ya, untuk kepolisian seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu sampai sekarang belum direspon oleh polisi. Iya. Malah beritanya yang hilang. Hah? Enggak, tetap ada. Masih ada ya? Iya. Itu sampai sekarang belum. Padahal itu laporan jurnalistik. Iya. Anda nggak bisa. Nggak dianggap serius itu. Jangan anggap itu tidak serius. Iya. Laporan jurnalistik itu udah melalui berbagai klasifikasi. Iya. Ya, udah melalui verifikasi. Yep. Ya, jadi kalau tidak ada bantahan sama sekali dari kepolisian, itu punya kecenderungan diyakini oleh orang sebagai benar. Hmm. Karena dia laporan jurnalistik. Dan jurnalistik yang resmi kan. Gitu loh kira-kira. Yep. Nah, oleh karena itu menurut saya baik direspon. Ya kan? Benar gak ada instruksi itu? Dan sebagainya. Itu supaya betul-betul, ingat kita sebutkan tadi, kepercayaan itu rangkaian peristiwa demi peristiwa. So, kan? Kalau peristiwa ini orang udah nggak percaya, peristiwa itu nggak percaya, di ujung nggak percaya. Nah, oleh karena itu ya harus ada pernyataan, nggak benar, ya kan, bahwa ada instruksi seperti itu. Dan saya malah menyarankan polisi itu bentuk tim, ya, tim antisipasi ketidaknetralan polisi. Sebetulnya ini bisa dikerjakan oleh Kompolnas. Ada instrumennya, ada. Ada, namanya kan Komisi Kepolisian Nasional. Ya. Jadi mereka sebetulnya bisa untuk mengawasi apakah kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak disiplin, tidak melanggar netralitas, ya, dari institusi polisi. Gitu. Nah, tinggal dipadukan saja. Ini gampang kok ya dikerjainnya? Ya, kadang semuanya sih kita punya, Pak. Iya, instrumentalnya gampang. Enggak. Dan instrumennya di kita di sini juga udah ada. Iya, udah lengkap. Cuma kadang-kadang ya begitulah. Kurang optimal kalau kerja. Teorinya bagus, masalahnya kadang-kadang kita nggak terlalu benar-benar kelihatan. Gitu. Oke, Bang Ray. Gitu, Bung. Terima kasih banyak nih udah share-sharenya. Semoga kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sama-sama. Kita minum dulu. Minum dulu. Aku dari tadi kok nggak minum ya? Nah, makanya. Padahal. Sampai dibilang gelasnya kosong.